Memasuki masa kampanye pemilu pekan depan, Presiden Joko Widodo telah merilis aturan terkait cuti untuk pejabat. Presiden telah menandatangani peraturan pemerintah PP nomor 53 tahun 2023 yang mengatur cuti menteri dan kepala daerah selama masa kampanye pemilu 2024. Aturan ini yang ditandatangani per 21 November 2023 ini juga mengatur alur pengajuan cuti menteri atau kepala daerah yang maju dalam Pilpres 2024. Aturan ini akan memungkinkan para pejabat cuti kampanye mulai dari menteri atau pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota setara wali kota. Lalu bagaimana sebenarnya ketentuan dan aturan cuti selama masa kampanye bagi pejabat? Berikut poin-poin yang diatur dalam PP nomor 53 tahun 2023.